Jangan senyum, jangan senyum, jangan senyum. Oh ya, terima kasih Pak dengan adanya seorang WBP yang meninggal di Lapas Pontianak. Sepengetahuan kami pagi ada informasi dari KPP bahwa ada yang meninggal gantung diri. Setelah kami cek ke lapangan ternyata memang betul ditemukan seorang WBP gantung diri di kamar mandi. Kami menemukan di kamar mandi blok kamar 5. Terkait ini semua akhirnya kami berkoordinasi dengan polisi untuk mengadakan visum. Juga kami menginformasikan pada keluarga. Dan yang jelas untuk sementara kami memang melihat kondisi yang ada bahwa napi tersebut terlalu gantung diri di kamar mandi. Dengan adanya berita itu saya ini merupakan satu praduga ya. Dan kami juga masih menunggu hasil visum yang sampai sekarang belum turun. Belum selesai. Visum dokter itu, jadi secara pasti kamu belum bisa menentukan sebetulnya apa sih penyebab dia meninggal. Tapi kami juga sudah melakukan suatu tindak lanjut di mana kamar 5 blok tersebut sebetulnya sedang kami periksa. Di hari ini belum selesai, pemeriksaan langsung dilaksanakan karena ada kejadian temannya kok meninggal seperti itu. Saya masih belum bisa menjawab pasti artinya memang itu kena apa, karena visum dokter pun belum kami dapatkan. Berapa orang Bu yang diambil? Satu kamar seluruhnya 14 orang. 14 semuanya orang. Diambil keterangan pemeriksaan satu persatu. Sampai sekarang belum selesai. Si Bong pindahan dari rutan Sambas. Saat di Sambas dia sebetulnya cukup bagus pembinaannya, itu mualaf saat Sambas. Rajin ibadah, selalu mengikuti pembinaan-pembinaan agama yang ditindaklanjuti setelah di Lapas Pontianak. Yang bersangkutan pun ibadahnya cukup kuat dan rajin melakukan sholat lima waktu. Juga mungkin terkait kapal kalau ada pengajian atau sholat Jumat, dia pun rajin ke sana. Jadi kami kalau melihat program atau proses pembinaan yang bersangkutan cukup bagus kembangnya ke yang bersangkutan. Dan sekarang memang sudah hampir menjalani integrasi. Bu, kalau dugaan-dugaan yang polisi mungkin kan masih sementara, masih praduga. Saya yakin karena data secara faktanya kan belum diberikan, karena dari visum pun kita belum ada hasil visumnya. Tapi dari teman-teman malamnya itu pun informasinya dia tetap bercanda seperti biasa. Jadi tidak ada perselisihan atau mungkin sentimen antara yang satu dengan yang lain. Jadi tidak ada clash sebenarnya. Selama ini berjalan aman-aman saja. Jadi penunjuk jalannya di depan aja Pak. Iya Pak. Belakang. Jangan senyum. Jangan senyum.